Halo Smart Follower, ketemu saya lagi Gunadi pada tanggal 2 Maret 2023, hari Kamis Pahing. Hari ini bintang Atstar yang berkuasa. Ya. Sio yang jelek, 4 sio yang jelek adalah kerbau, naga, kuda dan tikus. Teman-teman tinggal lihat yang warnanya merah, yang warnanya hijau itu adalah bagus. Kemudian tinggal menghitung teman-teman punya pace berapa persen yang warna merah hari ini. Terus bagaimana kita memanfaatkan energi hari ini dengan baik. Ya, secara umum kayu tetap dominan hari ini. Ya, hari ini heksagram 46 bermain. Heksagram 46 ini judulnya meningkat. Apapun teman-teman yang kita lakukan, ini akan meningkat, baik meningkat secara positif maupun meningkat secara negatif. Secara overall, analisa hari ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan branding. Untuk melakukan branding, untuk melakukan apa? Untuk melakukan branding, kemudian untuk apa? Untuk belajar atau investasi leher ke atas. Karena kenapa? Di dalam hidup ini ya perlu keseimbangan. Kita cuma mempunyai kekuatan fisik tapi tidak mempunyai kekuatan otak. Jadi otak dan otot tidak sesuai atau tidak seimbang akan terjadi masalah. Itulah konsep daripada yin yang. So hari ini adalah belajar untuk meningkatkan kekuatan otak kita. Kemudian secara fisik hari ini akan banyak terjadi tuntutan-tuntutan hukum lah, keributan lah, dan segala macam. So buat teman-teman gitu loh, ya, be careful. Lebih baik mengalah daripada kita memenuhi ego kita, ujungnya akan berbuntut panjang. Itulah sekelumit tentang hari ini teman-teman. Buat teman-teman yang tertarik, silakan gabung di grup Feng Shui saya. Di grup di Telegram atau juga untuk cara membaca apa kalender ini atau yang mau buat free reading silakan kontak dan lihat apa tulisan di bawah ini. Terima kasih teman-teman.